Halo teman-teman, balik lagi nih sama Bang Aye. Kali ini Bang Aye sudah di lokasi teman-teman di Puri Delta Tiga Raksa, update terbaru dari Aye Official. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe channelnya Aye Official, langsung subscribe sekarang ya, supaya nggak ketinggalan update terbaru dari Aye Official. Paling update pokoknya di antara channel lain. Mantap, mantap, mantap. Oke, bantu share juga ya teman-teman. Ini update terbaru Puri Delta Tiga Raksa dari Aye Official. Update terbaru dari Aye Official. Oke, kita naikin dulu ke atas ya. Oke teman-teman, kita pertama update bagian paling ujung dulu ya. Ini yang lagi di progres nih teman-teman. Nah, ini progres terbaru untuk blok G teman-teman. Kebetulan ini udah sore ya, sekitar jam 5:30. Sudah pada istirahat ya yang kerjanya. Tapi ini masih ada yang kerja ya di sini tuh, meskipun udah sore nih teman-teman. Ini progres Puri Delta Tiga Raksa ya, rumah subsidi rasa komersil teman-teman, sebelahan banget nih sama Podomoro. Tuh, ini update terbaru nih teman-teman, blok G. Untuk nomornya atau nomor urut di bloknya, teman-teman bisa dilihat aja ya di seat plan ya. Ini update terbaru pokoknya. Oke, kita ngadep ke sebelah bundaran. Nah, ini sudah masuk kapling teman-teman. Oke, kita mundur nih bagian sini nih. Kita naikin dulu teman-teman. Kita lihat dari atas dulu ya. Oke. Nah, ini lahannya luas banget ya teman-teman. Itu di depan tuh kelihatan tuh Podomoro. Nah, itu untuk klaster itu untuk blok G. Tapi untuk infrastrukturnya sudah masuk ke sebelah sini ya teman-teman tuh. Nah, ini di bagian ujung nih teman-teman. Oke, kita langsung maju aja ya. Ini kelihatan semua ya, itu yang masih kapling nih. Ini untuk yang masih kapling, kurang tahu untuk bloknya, nanti coba saya konfirmasi ke sales teman-teman. Oke, kita coba langsung maju aja. Pertama kita update bagian blok G dulu ya, dari belakang. Dari belakang maju ke, kita di ketinggian 28 meter ya teman-teman. Nih, blok G update terbaru nih teman-teman. Oke, maju terus. Masih blok G. Nah, yang cat warna kuning ini blok F ya teman-teman. Nah, ini masuk blok F teman-teman. Oke, ini blok F. Oke, langsung sampai ke depan. Nah, yang di sini nih udah banyak yang ngisi ya teman-teman. Sudah rame. Bahkan warung-warung juga sudah ada ya teman-teman tuh. Angkot padahal warung tuh. Naikin di ketinggian 30 meter. Kita update ke bagian depan nih. Sore-sore ya, hari Minggu nih teman-teman. Tuh, rame ya. Apalagi yang di Podomoro tadi, buset. Sampai rame yang nongkrong. Oke, kita naikin. Kita lihat dari depan ya.
Oke, kita putar balik dulu. Nah, itu jalan rayanya, teman-teman. Oke, nah ini di depan ya. Sudah progres ini ya, progres ruko sama gerbang masuknya, teman-teman, atau pintu masuk. Tuh, ini penampakan dari depan ya. Penampakan hasil view-nya. Tuh. Enggak ini ya, enggak berasa kayak rumah subsidi ya, teman-teman. Kita coba ambil view dari atas. Tadi kan udah kita perblok ya, teman-teman. Ini coba kita lihat. Nah, ini yang masih coupling nih. Tinggal masuk ke konstruksi aja nih bagian sini, teman-teman. Oke, kita langsung maju aja. Ini infrastrukturnya juga sangat lebar ya, jalan utamanya. Apalagi di bundarannya, teman-teman. Bundarannya kayak bundaran Alam Sutra. Lebar banget, teman-teman. Sore banget nih. Mungkin sebentar lagi udah masuk maghrib, teman-teman. Kesorean nih Bang Aye kesini. Tuh. Masih persawahan ya sebelah sini. Mungkin apa memang lahannya segini apa memang belum digarap ya, teman-teman. Atau juga bisa masuk ke tahap 2 ya, teman-teman. Masih sangat luas ke sebelah sana. Itu lahan Podomoro atau Puri Delta ya ke sana ya. Kita tunggu aja, teman-teman, update terbaru dari Aye Official. Makanya teman-teman subscribe sekarang ya, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Aye Official. Karena kita bakal update terus ya, teman-teman. Update terus di bagian perumahan yang ada di Tenjo, teman-teman. Coba kita view nih sore-sore ya. Kita sambil ngeburit, teman-teman. Tuh, Puri Delta. Oke, kita mau update paling bawah banget nih, supaya lebih detail aja ya, teman-teman. Supaya teman-teman kan sebenarnya sih kita nggak mau, bukannya nggak mau ya, tergantung lokasi juga ya, teman-teman. Kalau misalkan di lokasinya banyak pohon, kayak tower BTS, kan kita juga ngeri ketabrak ya, teman-teman. Kan memang drone-nya yang apa sih, susah amat ngomongnya. Drone yang Bang Aye pakai kebetulan belum ini ya, belum ada sensor nabraknya. Jadi kita daripada nabrakan, kita lari aman aja, teman-teman. Di ketinggiannya minimal 50 meteran. Kadang mas, drone-nya ketinggian mas misalkan. Kan misalkan nih, Bang Aye yang pilotnya di stasiun mana ya, Tenjo. Dari jarak drone ke remote-nya kan hampir sekilo, berkilo-kilo, teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngontrol drone-nya ya. Udah masuk kemana, kita nggak tahu. Makanya kita agak dikatasin untuk drone-nya. Tuh, ini untuk blok G ya. Nah, ini yang sudah dicet. Blok ini nih. Blok F. Oke, sampai sini aja, teman-teman. Sudah maghrib, teman-teman ya. Kita langsung aja landing. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe channelnya Aye Official. Itu Bang Aye tuh.
Maghrib, aduh kemagriban nih cuy. Nah teman-teman, untuk yang belum subscribe channelnya iOfficial, langsung subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari iOfficial.